Pemirsa, Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin resmi mendaftarkan diri ke KPU untuk maju sebagai Capres dan Cawapres 2019 dengan dukungan 9 partai politik. Sebagai salah satu partai pengusung, Partai Perindo akan militan untuk mensukseskan kemenangan Jokowi Ma'ruf Amin. Pada hari Kamis malam, Joko Widodo dan 9 partai pengusung yang menamakan dirinya Koalisi Indonesia Kerja secara resmi telah sepakat memilih Ma'ruf Amin sebagai pendamping kesuksesan Jokowi meraih 2 periode. Pasangan kombinasi nasionalis dan agamis ini dinilai memenuhi kriteria pemimpin yang tengah dibutuhkan masyarakat. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari masyarakat luas di seluruh tanah air. Mengapa Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dipilih? Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin lahir di Tangerang 11 Maret 1943 adalah sosok utuh sebagai tokoh agama yang bijaksana. Beliau pernah duduk di legislatif Rais Am PBNU dan juga Ketua MUI, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Sebagai salah satu partai pengusung, Partai Perindo akan mengerahkan seluruh kader baik partai dan sayap partai untuk memenangkan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ya, Partai Perindo sebagai partai politik punya idealisme, punya struktur partai, punya struktur sayap partai juga. Jadi tentunya dengan Partai Perindo sebagai bagian dari koalisi, pasti akan menggerakkan partainya untuk bisa ikut ambil bagian dan ambil bagian yang penting tentunya memenangkan pasangan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Partai Perindo yakin pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin dapat diterima oleh seluruh kalangan di tengah keberagaman negeri ini. Partai Perindo berharap masyarakat Indonesia bisa melihat sisi positif dari pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dan memilih mereka sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Tim Liputan iNews melaporkan.